Mama Abdul kali ini lagi ada di mana nih? Lagi ada di Suq Al Warqa. Bener, bener gitu? Suq Al Warqa. Suq Al Warqa. Wakra. Wakra Suq. Suq Al Warqa. Wakra. Salah wae. Oke, jadi di sini tuh ada restoran, tempat makan, restoran ada seafood juga, terus tempat buat kumpul-kumpul santai-santai. Apalagi kalau misalnya lagi di sore hari tuh enak banget duduk-duduk. Terus apa, ada pantai juga ya? Pantai, bukan pantai sih. Apa? Iya, sedikit pantai tuh. Iya, pantai itu dikit-dikit pantai. Terus pasar, termasuk apa? Pasar ikan juga. Salah satu pasar ikan juga. Makanya di sini ada bobo amis gitu. Ikan. Oke, kita jalan-jalan yuk, guys. Ini di sini pantai tapi nggak terlalu panas gitu ini. Mungkin dari cuacanya di sini nggak terlalu panas ya, lagi musim dingin. Oke, guys, penampilan Mama Abdul beda kan? Sekarang Mama Abdul lagi ada di Kultural. Kultural. Katara gitu. Kultural Village. Ya. Mama Abdul ini lagi pakai baju khas Katar ini, gimana? Kultur. Kultur tentang adat-adat peradaban. Adat di Qatar, kultur. Oke. Okay? Ini salah satunya bajunya. Oke, guys, Mama Abdul sudah di depan bangunan mirip-mirip Romawi gitu. Kita coba lihat ke dalam yuk. Coba aja lihat dulu dalamnya. Arab Saudi. Oke, guys, Mama Abdul masih di Kultural, tapi dia tiba ke Mama Abdul ada pantai, masya Allah, subhanallah, biru sekali pantainya ya. Lebih ramai daripada pantai tadi di kita keliling-keliling ke area belanjaan. Guys, Mama Abdul ini lagi beli crepes ala India. Bukan ala India, lagi orang Arab. Kenapa enggak? Coklatnya kenapa enggak ini? Kan cuma cheese doang. Ada deh mau Nutella. 10 aja deh. This is it. Oke, okay, guys, ini nih crepes-nya orang Arab. Sebenarnya rasa cream cheese. Di hari semua berubah warna. Enak, kayak gak apa sih yang enak gitu, kenyal-kenyal yang kejunya, kejunya manis, enak ya, gak beda jauh sama
Harganya 10.000. 10 real. 40.000. Oke guys, Mama Abdul sekarang lagi ada di tempat tinggal Bu Dewi dan keluarga. Salah satu bapaknya tuh di apa bapaknya tuh salah satu kerja di KBR. Alhamdulillah, kita main yuk. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Iya, enggak lah, masaknya bakso doang, Lin. Ayo, kita makan bareng, makan bakso. Ini loh, ini Bu Dewi. Iya, ini kita tuh, ini ceritanya kita tuh kenalan di Mama Roza. Mama Rozi. Mama Rozi salah. Salah. Mama Rozi itu Mama Rozi jalur Pantai Mama Abdul Indonesia. Di restoran Indonesia tuh. Ke tempat rekomendasi buat makanan khas Indonesia, ada Malaysia juga. Ada Malaysia juga. Di Mama Rozi. Iya Bu ya. Iya, sekarang di Mama Dewi makan bakso. Tapi bakso ungu kumaha ieu teh? Amat aja Bu. Ya apa-apa, tehnya enak loh dari Indonesia ini. Tehnya dari Indonesia. Nah itu juga bawang gorengnya juga. Yang bikin orang Garut tuh beli di itu toko kemarin. Oh ya? Iya. Beli toko. Enak sekali. Ini nasinya? Tahu. Ya Allah. Ayo gak apa-apa. Mama Abdul dapat berkesempatan berkunjung ke KBRI di Qatar. Masya Allah nih. Salah satu Ibu Dewi, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Dan keluarga, kita lihat. Kita memperkenalkan rumah kita. Iya. Rumah okay, kita, rumah warga, di KBRI Qatar. Warga Indonesia jangan lupa lapor ya. KBRI ya, oke guys. Itu apa Ibu? Konsuler di situ. Hah? Konsuler. Oh. Untuk pembuatan paspor. Ini aku nanti harus perpanjang harus ke sini. Iya, ke sini aja. Kok papanya enggak paspor di sini? Aku habis bulan Juni. Oh, habis bulan Juni. 2023. Ya. Ini aja sama tuh. Ah, ini itunya tuh apa namanya? Area. Belakangnya aja itu. Hah? Area. Area. Oke. Banyak yang masih tinggal. Pak, itu enggak tutup enggak apa-apa. Apa ini? Ini yang bagian tinggal di sini siapa aja kok? Oh, udah lah minta. Oh, Abdul mau beli rumah aja di Qatar nanti. Assalamualaikum. Rumah Barbie. Lagi apa? Cepat pada pulang ya. Amin. Amin. Jangan balik lagi. Iya, insya Allah. Insya Allah. Jangan di rumah kan udah dapat pinter jadi pengusaha. Alhamdulillah. Apa lagi ini? Ini keadaan dan aktivitas di salah satu area kitchen daerah dapur di KBRI di Qatar. Jadi ini tuh pokoknya lagi ada pajak. Tempat apa nih? Mana? Ini dapurnya tempat penampungan apa ya? PMI. PMI, semoga PMI kita pada sehat, kasihan jadi makin banyak, insya Allah cepat teratasi dan bisa pulang ketemu keluarganya. Amin. Amin. Pokoknya hei buat kasihan anak muda baik-baik.
buka usaha sebanyak mungkin, buka lapangan kerja sebanyak. Iya, di Indonesia kita udah diajarin di sini nih, udah pada pinter ya. Mau pada pulang semua di sini? Pulang tuh gak segampang itu. Jadi harus ada prosesnya ya, Mbak. Prosesnya gimana nih, Pak? Prosesnya tetap sidang. Iya. Jadi kan ada semua kan peraturan dari majikan, dari agen. Jadi kan yang belum finish kontrak kan masih tanggung jawab ke agent, agennya, majikannya, tapi gitu. Yang itu jadi saya pribadi juga saya yang paling lama. Saya hampir 2 tahun di KBRI. Dua tahun? Ya, makanya prosesnya lama. Karena sidang saya persidangan ya, Mbak, ya? Persidangan ya, mudah-mudahan minta doa dari ibu-ibu iya. Semua. Insya Allah, semoga, ya, Mbak. Mbak juga berdoa terus. Iya. Sudah 6 tahun aku, Bu, nggak ketemu keluarga. Nggak ketemu anak. Iya, di majikan 4 tahun di sini, Pak. 2 tahun, ya, 6 tahun. 4 tahun? Di rumah majikan. Betah 4 tahun. Iya kan, Bu, saya nggak bisa keluar. Pintu selalu dikunci, temboknya tinggi. Jadi kan hari Minggu nggak ada komunikasi, kan nggak dikasih HP saya selama 4 tahun. Jadi kan nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Kayak disekap lah intinya. Iya. Majikannya orang mana? Asli seorang asli? Majikannya Sri Katari. Sri Katari. Ya, Katari. Oh, ya udah nggak dapat hak, fitnah lagi saya itu, Bu. Pokoknya belum bisa pulang karena kan di imigrasinya disekan, nggak bisa masuk, belum bisa keluar. Semoga ya harus gimana sabar. Mudah-mudahan Allah cepat menurunkan ilham. Alhamdulillah di sini itu semua ibu-ibu dan RT itu memperhatikan mbak-mbak yang di sini ya, biar enggak boring, biar enggak stres. Iya. Namanya kita di sini bawa masalah kan satu sama yang namanya juga kumpulan orang banyak ya, pasti alhamdulillah Budukes juga memperhatikan kita di sini semua ya, dari obat, dari makanan, alhamdulillah Bu tercukupi ya setiap pokoknya. Yang penting kita masih tahu ngomong apa yang ada pada diri kita, kita cukup semua, alhamdulillah ya. Sehat-sehat iya. Iya Bu, terima kasih ya. Itulah di sini bermacam-macam masalah, bermacam-macam mbak-mbak di sini itu ya. Ya berarti total di sini ada berapa? Totalnya ada 4 tempat ya. Dari beda-beda ini, beda-beda daerah, beda-beda daerah ya. Iya, tapi kebanyakan Jawa Barat. Jawa Barat banyaknya. Iya. Ya Allah, ini jiwa jiwa nasional, jiwa nasional, jiwa pertama jiwa empati Mama Abdul muncul, dan jiwa ya Allah, jiwa pengusahanya pengen bangun usahanya banyak banget, amin ya Allah, buat apalagi buat kaum perempuan ya, tetap semangat dan woman sport, woman spirit. Support salah. Woman support. Woman, bukan sport. Support. Ini enak banget loh. Ini masih ada segelas. Mbak ambil, Mbak. Bukan, Mbak. Oke, guys, dengan lika-liku semeraut dan krodit banget masalah tentang Mama Abdul. Kita nikmati segelas jahe hangat buatan KBRI Katar. Gimana rasanya? Slebeo. Senyap. Slebeo. Ya, yes. Memang harus diperbaiki semuanya ya, guys.